Pokoknya kalau sampai ada yang batalin tuh kafe, rias, sama baju, gua bakalan ngamuk. Ya tapi Ayah temenin Diana ya ngomongnya, Ayah bantuin ngomong supaya jelas gitu loh alasannya. Ya ya, nanti Ayah pasti bantuin ngomong ya. Ya ya, pokoknya masalah nenek malam ini tuh harus selesai ya. Soalnya kasihan sama Samsul, Diana nggak tega. Ya. Lagi pada ngapain di sini? Kok kayak lagi siap-siap demo? Nenek. Ada apa sih? Lihat gue pada kaget. Nek, boleh nggak kita mau bicara sesuatu sama nenek? Ya boleh banget lah. Mau ngomong apa? Buruan kalau mau ngomong. Gue udah ngantuk nih. Jadi soal itu nih, soal kafe buat nikahan Diana sama Samsul. Itu Samsul hampir aja mau batalin ke pihak kafenya karena Samsul ngerasa Samsul nggak mampu bayarnya, Nek. Hah? Batalin? Enak aja mau batalin? Duit gua hangus dong. Iya, jadi uangnya nenek yang buat DP itu nanti dikembaliin sama Samsul, Nek. Oh, Diana sama Samsul belum tahu kalau tuh kafe udah gua lunasin. Yah, bantuin dong. Ayah ngomong apa lagi? Kan udah kamu omongin semua. Pokoknya kalau sampai ada yang batalin tuh kafe, rias, sama baju, gua bakalan ngamuk. Iya. Lu kok kamu lihat Ayah kayak gitu? Jam segini masih sepi aja. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Proto. Kang, mau kopi dong satu. Muka kamu teh bahagia sekali, fresh pisan. Masa? Iya. Habis ngapel dong, Kang. Habis ngapel. Kapan atuh ya saya dapat giliran ngapel? Sabar, Kang. Saya doain mudah-mudahan segera coming soon sama calon jodohnya Kang Bager. Arif coming soon teh? Apa, Broto? Saya juga nggak tahu, Kang. Ikut-ikutan orang lain aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Waalaikumsalam. Undangan tuh. Pak RT mau nikah dua kali? Emang iya? Coba itu. Itu undangan Haji Roy. Kagak gue mah. Bang Haji Roy menikah? Alhamdulillah. Gar, kopi. Pak RT punten. Kelihatannya teh muka Pak RT tidak bahagia sekali. Pusing gua. Hah? Pusing? Pak RT, kasih tahu kalau tanggal nikahnya Haji Roy itu sama tanggal nikahnya Samsul. Nah itu dia. Yang bikin gua puyeng. Hah? Sama-sama tanggal 8? Iya. Jamnya? Sama, pagi juga. Hah? Gak apa-apa, gak masalah. Bisa diatur.
habis makan di tempatnya Samsul, terus pindah makan di tempatnya Bang Haji Roy. Tapi tempatnya sama, toh. Di kafe juga. Waduh. Tep, kenapa kamu, Teh, ngitung uang? Ini Kang Bager, uang saya sisa 200 ribu. Cukup nggak ya sampai pernikahan Haji Roy nanti? Kamu puasa dulu, Tep. Jangan dibuat jajan dulu, biar nggak habis. Tok, saya harus ngasih angpau berapa ya? Ya seikhlasnya, Tep. Kalau keburu uangnya habis, tinggal dompetnya doang gimana? Tep, masa dompet lu masukin ke kotak amplop? Udah, lu nggak semikit begituan dah. Rezeki dari mana aja? Emang iya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min? Cing Eti. Maaf nih, Mimin pagi-pagi udah ganggu. Oh, ya gak apa-apa. Kenapa ada apa, Min? Ini ada amanah dari Cing Mai. Undangan pernikahan Bang Haji Roy sama Nur Aini itu buat Cing Eti sama Samsul. Masya Allah, cepet amat. Udah nikah aja. Iya, Cing. Ya udah, Cing, kalau gitu Mimin permisi ya. Assalamualaikum. Makasih ya, Min. Sama-sama, Cing. Bu Sal. Oh iya, Bu Sal. Kebetulan, maaf nih ngasihnya di jalan. Undangan pernikahan Bang Haji Roy sama Nur Aini. Makasih ya, Min. Sama-sama. Mimin permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, Pak Eti. Sal. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Haji Roy mau nikah juga? Astagfirullah. Kenapa, Pok? Ini gimana sih? Kok tanggal, tempat, waktu? Si Roy ini sama Mas Samsul nikahannya. Yur! Tarara yur, sayur! Tudin! Yur! Tarara yur, sayur! Din! Ayah! Elah, lu lagi! Mau nyari mama yang mau belajar sayur, taunya lu lagi. Mamanya mana sih nih? Mama kebon singkong. Udin udah nyampe nih di pangkalan. Yur, tararayur, sayur. Sayurannya lengkap nih. Ada kangkung, ada buncis, ada toge. Pokoknya banyak dah. Din, dengerin dulu. Gua mau nitip ayam nih. Potong juga mau nitip telur nih. Iya, udah hitung dulu berapa. Jangan banyak-banyak, ntar kagak laku lu pada rugi. Kalau punya otong, cuma 3 baris. Satu barisnya isi 75. 75 kali 3, berapa Bang Udin? Otong, lu bikin gua pusing aja lu. Pagi-pagi udah bikin pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, kebetulan lu nih ada bertiga di sini. Tep, kasih undangannya. Siap, Pak RT. Ini dia, Pak RT. Nih, Udin. Nih, Cal. Nih, Otong. Itu undangan dari Haji Roy. Titipan duitnya dari Gus Mujin nggak ada, Pak RT? Siapa yang nitipin duit? Undangan. Kalau masalah duit, gue nggak tahu. Emang iya? Iya. Itu undangan dari Haji Roy. Emang iya. Tep, lu jangan emosi dong. Dia kan cuma nanya. Iya, tapi itu punya saya dipakai itu, Pak RT. Tiba masalah nama doang nggak dipakai, mengapa sih? Maaf ya, dari itu gue cabut dulu ya. Buru-buru amat, Pak RT mau kemana? Gue mau nganterin si Adit sunat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya ya. Adit kan sunatannya sekarang. Kok tanggal, jam, sama tempatnya sama kayak nikahannya Samsul ya, Tong? Ya, Tong juga bingung ini. Mau kondangan ke siapa dulu ya? Masa sih? Siapa sih, Bud? Lu kan punya, lu lihat aja. Oh iya. Oh iya ya. Sama ya?
Waalaikumsalam. Maki, mobilnya udah siap? Udah sih, Pok. Tapi... Tapi ngapi? Belum diisiin bensin. Emangnya Mami belum isi bensin? Udah. Cuma menetes aja. Mami tuh ada inisiatif. Kok gak buat ngisiin bensin gitu? Gua duluan tuh yang lihat. Gua nyampe duluan di mari, gua duluan yang mau ngeliat. Lu ngapa jadi kepo juga sih? Gak bisa, gua juga pengen lihat atuh. Lu ngalangin aja dari tadi. Gua duluan yang mau lihat. Baru lu ntar aja lah, lu di mana kek ngeliatnya? Gak ada lagi. Ini di mana kek? Emang di mana? Shhh. Gimana sih? Banyak tingkah banget. Saya permisi dulu Pak Jun. Soalnya mau buru-buru mengantriin adik sunat. Ah, terima kasih ya, Teh ya. Teh, makasih. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Barusan Pak RT ya? Iya, ini. Nganterin undangannya Roy. Undangan Roy? Roy yang katanya anaknya Maisaro. Iya, Nek. Ini undangan pernikahan ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ti? Kenapa? Ayah, ini tanggal, jam, sama tempatnya di kafe sama kayak pernikahan Diana sama Samsul ya? Insya Allah, Maisaro itu emang ada-ada aja ya? Itu gara-gara lo, Junet. Kenapa gara-gara saya, Mak? Lu nikahin anak, dia juga ikut-ikutan nikahin anak. Tanggalnya sama, tempatnya juga sama. Sul, kan lu besok udah mau nikah. Kok lu masih sempet-sempetnya sih bagiin bubur buat jemaat berkah? Gak sayang apa duitnya? Ini tuh udah jadi bagian dari aktivitas keseharian gue, Bay. Gak ada yang boleh berubah. Lagian juga ya, peminatnya, pembelinya itu kan banyak. Ntar kalau tiba-tiba mereka kangen, mereka pengen, tapi gue gak bisa kasih gimana? Makasih ya. Iya, iya, Sul. Semoga berkah buat lu. Amin. Samsung. Iya, Cing. Sul. Tadi Mimin kesini ngasih undangan ini dari Roy. Undangan nikahan, Cing? Iyalah, Bay. Nikahannya si Roy. Kok cepet banget ya udah nikah lagi? Ya Alhamdulillah dong, Bay. Samsul ikut seneng loh, Cing. Mudah-mudahan Roy bahagia seterusnya sama pilihannya. Jangan, sekarang. Seneng dulu. Dilihat dulu. Lihat deh, baik-baik. Tanggal, waktu, tempat. Semuanya sama menikahin kamu sama Diana. Astagfirullahaladzim. Gimana sih, Su, masa nikah masal?